Ramai-ramai Susno Duwaji, Hotman Paris hingga keluarga Vina desak Ibtu Rudiana ayah Eki untuk muncul. Hotman, saya sebelum ke sana, maka tugas hukum acara pidana itu adalah hukum dalam keadaan bergerak. Iya. Maka dalam fasenya adalah ada pintu masuknya penyelidikan dan penyidikan. Iya. Dalam kasus Vina, jika kita lihat data konkret, kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Iya. Maka di hari yang berikutnya itu sudah ada lantas yang melakukan dalam BAP itu, kita bisa lihat itu diakibatkan atau diduga atas kecelakaan. Terus tanggal 31 ada laporan. Maka pada tanggal 6 September itu dibongkar. Dan baru ditemukan oleh dokter forensik menyatakan kematian tidak wajar. Yeah. Otopsi. Pertanyaannya adalah Bang Hotman, dalam hukum pidana adalah yang paling penting upaya paksa. Yeah. Orang ditangkap itu tanggal 31 Agustus. Terus polisi harus melakukan penahanan 1 September. Berarti apa yang dilakukan? Berarti dia harus mengumpulkan alat bukti. Pertanyaan lebih lanjut, di antara fase-fase itu ada fungsi penasihat hukum. Di dalam dokumen ini ada pengacara karena memang perkara ini dua anak dan perkaranya ancamannya adalah ancaman hukuman mati 340. Seharusnya polisi atau penyidik menyatakan ada hak daripada setiap tersangka untuk didampingi. Maka kalau kita lihat berkas perkara dalam berkas perkara ini, karena saya berkesempatan membaca berkas perkara penyidikan ini, maka ada surat kuasa tanggal 2 sampai tanggal 14 dalam fase pemeriksaan awal. Ada surat kuasa pengacara, tapi tidak ada satu terkonfirmasi siapa pengacara tanggal 2, tanggal 14. Padahal di awal di situ sudah ada pengakuan untuk tersangka dari ditangkap. Artinya apa? Pengacara itu tidak benar-benar didatangkan gitu? Pengacara bisa jadi tidak didatangkan atau pengacara itu adalah pengacara yang dipilih dan ditunjuk oleh polisi untuk membenarkan satu perkara ini. Yeah. Dari sinilah pintunya yang memang terjadi ketimpangan-ketimpangan sehingga patut diduga ada pelanggaran hukum acara pidana di sini sehingga tidak teranglah. Polisi tidak menelisik, polisi tidak menelusuri, polisi tidak menemukan, dan polisi tidak bikin terang dalam perkara penyidikannya. Inilah yang disebut dengan cacat, sehingga 8 tahun konstruksi ini tidak duduk letaknya. Oke. Makanya tadi ada DPO dibilang 3, padahal seperti yang tadi Bang Hotman sampaikan, ini di BAP sudah jelas kok. Tanggal 1 September itu sama suaranya dari semua tersangka itu. Tapi tanggal Oktober, kita lihat 19 Oktober, 2016, semua berita acara dicabut. Begitu terjadi penggantian lawyer, berarti ada sesuatu. Masing-masing bilang ada kekerasan. Semua pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan di papan tulis, kami sudah harus menyampaikan gitu. Dan anehnya lagi, kita bisa melihat dalam putusan hakim, putusan nomor 4 tahun 2017, di halaman 99 dan 100 dalam putusan tersebut, dan 144, hakim mengambil alih dengan pertimbangan walaupun tidak berkesesuaian, hakim hanya mengambil berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani itu dianggap petunjuk. Padahal tidak ada persesuaian keterangan satu saksi dengan saksi yang lain. Tidak ada persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Tidak ada alasan yang tepat untuk mendudukkan daripada perkara tersebut. Dan keempat, hakim tidak melihat apa sebenarnya kerjaan mereka dan kesusilaan dari pelaku ini. Disinilah membuat ketimpangan itu, Bang Hotman. Terima kasih, Pak Wahyu. Ayahnya Eki itu kan di satuan res narkoba. Ya. Ini peristiwa pidana umum yang harusnya itu reskrim. Saya maklumi kalau sebagai seorang ayah kemudian anaknya itu mengalami katakanlah korban pembunuhan, kemudian katakanlah emosi, tapi seharusnya dia sebagai seorang polisi itu tidak boleh tidak mengerti hukum. Masyarakat melihatnya yang namanya polisi mengerti hukum. Kalaupun mengamankan ya sebagai seorang orang tua yang juga anggota polisi, tapi tetap harus profesional diserahkan kepada penyidik reskrim. Ya. Nah, informasinya itu kan diinterogasi sendiri, kan? Ya. Kemudian sampailah muncul menurut pengacaranya Hadi Saputra dan kawan-kawan itu, Pak Jogi itu, ya. Kemudian Ibu Titin, bahkan sudah langsung dicari DPO-nya juga sudah ditentukan, padahal belum dibuatkan laporan polisi. Nah, artinya dari pertama saja ini, ya, ini sudah melanggar prosedur, ya. Tidak sesuai prosedur seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Nah, kembali, apa hubungannya dengan Peggy? Saya sebagai penasihat hukumnya Peggy, akhirnya dampaknya ini ke Peggy. Nah, saya tidak tahu itu bagaimana penyidik kok bisa menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan. Keluarga Vina meminta agar Ibtu Rudiana diperiksa. Apakah dari Peggy juga meminta hal yang sama? Oh, harus. Harus itu. Yang harus bertanggung jawab kasus ini karena sudah menjadi perhatian publik. Satu, Kasat Reskrim Polres Kota Cirebon yang saat itu berdinas tahun 2016 pada saat kejadian 2 Agustus 2016. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum
Polda Jawa Barat itu harus bertanggung jawab. Termasuk Pak Rudi ini harus diperiksa, ya, nanti digelar perkara khusus agar menjelaskan bagaimana ia bisa mendapatkan pelaku-pelaku itu. Termasuk keterangan dari Aib dan Dede yang menjadi awal dari iwal tersangka-tersangka yang ditetapkan sebagai terpidana, seperti itu. Iya, karena dalam kesaksiannya Aib itu memberikan informasi kepada Rudiana, apabila orang-orang yang dicurigai gerombolan motor itu nongkrong, kabari saya. Aib ini bercerita setelah ada nongkrong, kemudian dikabari, nggak lama kemudian diangkut, kan. Itu berarti Aib juga ya harus diperiksa juga nanti. Makanya saya mengajukan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri, itu kan terbuka. Jadi gelar perkara khusus itu mekanisme apabila ya kasus itu menjadi perhatian masyarakat, itu harus dilakukan gelar perkara khusus. Satu persatu saksi baru kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon bermunculan. Sementara itu keberadaan ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak diketahui. Kini sosoknya dicari-cari. EKS Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duwaji mendesak Ibtu Rudiana, ayah Eki, segera muncul ungkap kasus pembunuhan sang anak dan Vina di Cirebon. Jauh sebelumnya, pengacara keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris Hutapea, pernah minta Ibtu Rudiana muncul. Hotman Paris bahkan heran Ibtu Rudiana menolak komunikasi dengan Hotman Paris. Belum lama ini Hotman Paris kembali menyenggol Ibtu Rudiana, dia minta anggota polisi itu diperiksa. Menurutnya, keterangan Ibtu Rudiana jauh lebih penting karena yakin akan banyak memberikan informasi. Ini buntut dari ayah Vina, Wasnadi, yang telah diperiksa Polda Jabar pada Rabu 5 Juni 2024. Terakhir, keluarga Vina juga mengakui sulit komunikasi dengan keluarga Eki usai kasus kembali viral. EKS Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duwaji mendesak Ibtu Rudiana, ayah Eki, segera muncul ungkap kasus pembunuhan sang anak dan Vina di Cirebon. Seperti diketahui, Ibtu Rudiana yang melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian hingga akhirnya tertangkapnya para terdakwa kasus pembunuhan Vina. Setelah kasus ini viral lagi, kini keberadaan Ibtu Rudiana menjadi sorotan. Ayah Eki pun kini didesak muncul untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satunya, EKS Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duwaji meminta Rudiana muncul untuk menjelaskan dasar laporan polisi yang dibuatnya itu ketika tidak berada di tempat kejadian perkara TKP. Menurut Susno, keterangan Ibtu Rudiana ini sangat dibutuhkan guna untuk meredakan spekulasi liar di masyarakat soal penyidikan kasus Vina. Sangat-sangat penting kehadiran Rudiana karena untuk mendasari Pak Rudiana tidak di TKP saat kejadian. Kalau yang membuat laporan polisi sih pelapornya adalah Pak Rudiana, maka perlu ditanyakan kepada Pak Rudiana dasar buat laporan itu keterangan siapa, ujar Susno Duwaji lewat YouTube TV One News pada Kamis 6 Juni 2024. Susno Duwaji mengkhawatirkan laporan polisi yang dibuat ayah Eki ini hanya berdasarkan keterangan saksi Aep dan Dede saja. Ia menilai keterangan saksi Aep dan Dede sangat lemah sehingga menimbulkan polemik hingga sekarang. Kalau keterangan dari si Aep termasuk Dede dan Mel-Mel itu sudah enggak ada bukti-bukti pendukung yang lain, karena enggak ada bukti pendukung yang lain, maka laporan polisinya itu lemah, tegasnya. Kendati demikian, Susno meminta Ibtu Rudiana untuk segera muncul mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut. Kecuali ada pendukung lain, karena saksi ini kan lemah semua. Kalau keterangan saksi yang lapor dengan Pak Rudiana itu didukung dengan alat bukti fisik berupa hasil laboratorium, saya katakan berupa DNA, sidik jari, CCTV dan sebagainya, itu kuat, tambahnya. Sementara itu, Susno Duwaji mendukung langkah Polri dalam menetapkan tersangka Peggy Setiawan alias Perong jika menggunakan bukti scientific. Pengacara keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris Hutapea, menyebutkan bahwa ayah Vina, Wasnadi, diperiksa Polda Jabar pada Rabu 5 Juni 2024. Adapun ayah Vina datang ke Polda Jabar ditemani tim pengacara keluarganya. Hari ini Rabu, siang bapaknya almarhum Vina akan diperiksa sebagai saksi di Polda Jabar, ucap Hotman Paris lewat Instagramnya. Pagi ini Hotman 911 cabang Cirebon sedang menjemput bapaknya almarhum Vina untuk dibawa ke Polda Jabar, sambungnya. Selain ayah Vina, Hotman Paris juga meminta Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, juga diperiksa penyidik. Menurutnya saksi Rudiana jauh lebih penting karena yakin akan banyak memberikan informasi. Dalam kesempatan ini, Hotman meminta saksi yang jauh lebih penting,
bapaknya almarhum Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Ibtu Rudiana, saya yakin dia akan memberikan informasi banyak. Aku juga bingung kenapa Bapak Rudi, bapaknya almarhum, tidak mau bersuara, terang Hotman. Menurut Hotman Paris, pihaknya sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ibtu Rudiana, namun tidak pernah mendapat respon. Hotman padahal tertarik menggali informasi darinya untuk membongkar fakta sesungguhnya di balik kematian Vina Cirebon dan Eki dalam peristiwa mengerikan pada 27 Agustus 2016 silam. Sebelumnya, Hotman Paris sempat mengajak Ibtu Rudiana ungkap 3 pelaku pembunuhan anaknya Eki dan Vina. "Wai Pak Rudi, Anda takut apa?" tanya Hotman Paris. Pengacara Hotman Paris kembali bertanya pada Ibtu Rudiana, "Bapak Eki, mengapa terkesan menghindari kuasa hukum Vina?" "Wai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Pak Rudi tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA saya, sudah posting di Instagram, sudah banyak juga orang yang minta Bapak supaya menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau," sebutnya. "Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar," tandasnya. Pengacara Hotman Paris kembali bertanya pada Ibtu Rudiana, "Bapak Eki, mengapa terkesan menghindari kuasa hukum Vina?" "Saya kuasa hukum keluarga Vina, bertanya kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang Kapolsek, bapak dari almarhum Eki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami, kenapa tidak mau kontak dengan kami," ujarnya. "Padahal nomor WA-nya pun saya sudah chat, kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina?" cetus Hotman Paris lagi. Padahal sebagai polisi, Ibtu Rudiana, menurut Hotman Paris, pasti banyak punya bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Curhat Maliana, kakak Vina tak bisa komunikasi dengan keluarga Eki usai kasus kembali viral.